Saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang Masjid Sri Sendayan. Masjid Sri Sendayan terletak di Bandar Sri Sendayan Negeri Sembilan yang dibina pada tahun 2015 dan dibuka secara rasmi pada 20 September 2019. Pengasas yang telah mendirikan masjid ini ialah Tokoh Perbankan RHB Tan Sri Sri Abdul Rashid bin Hussein dan telah menelan belanja kira-kira RM100 juta. Bagi seni bina masjid berkeluasan 4.5 hektar yang mempunyai 3 Dewan Solat, iaitu Dewan Solat Utama memuatkan 3,000 jemaah, Dewan Solat Kedua memuatkan 800 jemaah dan Dewan Solat Wanita 800 jemaah. Dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, Dewan Serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, Dewan Makan dan 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Ukiran kayu pada dinding ruang solat yang ditempa khas dari luar negara. Tulisan had oleh tokoh had dunia iaitu dari Turki, Sheikh Hasan Salabi. Penggunaan saduran berwarna emas dan bongkah jubin mihrab yang berhampiran mimbar. Cat shilling dalaman dilakukan secara manual hasil kerja tangan orang Morocco serta pintu dan kayu kubah diambil daripada negara India.